Seekor babi hutan peliharaan masuk perkampungan di Desa Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kehadiran babi itu membuat warga sekitar panik. Video amatir merekam seekor babi hutan memasuki permukiman di Kampung Ciguriang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Babi peliharaan salah seorang warga ini kabur dari celah kandang yang telah longgar. Pemilik babi berupaya menangkap hewan peliharaannya hingga sempat diserang. Kehadiran babi di perkampungan juga sempat membuat warga panik. Lepas sama kandangnya bolong bawahnya. Oh. Ada longgar berarti ya? Iya, ada longgar dikit. Berarti sekarang disimpan di yang lebih aman? Iya, sekarang mah disimpan yang lebih aman, safety. Kebetulan babi itu miliknya Pak Yi yang sudah dipelihara sekitar setahun yang lalu. Dan babi itu digunakan oleh beliau untuk melatih anjing-anjingnya untuk berburu, seperti itu informasinya. Babi akhirnya berhasil ditangkap di sebuah lahan kosong dan dibawa pulang oleh pemiliknya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Farizal, iNews melaporkan.